Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Aman bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, untuk mengetahui perkara-perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini kita mulakan dengan pengenalan konsol terbaru daripada Sony. Ia hadir dalam dua variasi edisi, iaitu PlayStation 5 dan PlayStation 5 Digital Edition. Untuk versi digital, ia dilihat akan memfokuskan kepada permainan yang boleh dimuat turun secara digital. Bukan itu sahaja, Sony turut memperlihatkan aksesori penuh untuk konsol berkenaan, iaitu sebuah set kepala, pengawal media, kamera HD dan alat kawalan permainan DualSense. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai harga dan tarikh mula jualan untuk konsol PlayStation 5 yang baru ini. Razer telah mula memperkenalkan alat kawalan mudah alih yang dinamakan Razer Kishi Universal Gaming Controller for Android kepada umum. Ia boleh dihubungkan ke peranti pintar menggunakan USB-C. Ia boleh didapati pada harga RM389 bermula 27 Jun kelak. Dalam arena teknologi peranti pula, minggu ini Samsung secara rasminya melancarkan telefon pintar Samsung Galaxy A11 dan A21s untuk pasaran tempatan. Di Malaysia, ia boleh mula didapati pada harga RM549 untuk Galaxy A11, manakala Galaxy A21s dijual pada harga RM939 sebuah. Bukan itu sahaja, Samsung Malaysia minggu ini hadir dengan promosi khas untuk penawaran telefon pintar Samsung Galaxy S20. Melaluinya, pengguna boleh menikmati rebat sehingga RM300 untuk setiap pembelian. Sebelum ini, Samsung telah mengumumkan penawaran monitor melengkung pada awal Januari yang lalu. Ia kini dilihat telah mula dijual untuk pasaran tempatan. Samsung Odyssey G7 dengan saiz skrin QLED 27 inci ditawarkan pada harga RM2,399, manakala dengan saiz skrin QLED 32 inci dijual pada harga RM2,899. Bercakap mengenai Samsung lagi jenama ini, dilihat akan menggunakan teknologi Ultra Thin Glass UTG yang dihasilkan oleh Corning. Dengan ini, ia dipercayai akan mengurangkan kos pengeluaran dan merendahkan harga untuk peranti skrin boleh lipat. Realme pula pada minggu ini menawarkan beberapa peranti baru untuk pasaran Malaysia. Antaranya adalah Realme Watch, iaitu sebuah jam tangan pintar yang hadir dengan fungsi kecergasan yang menyeluruh. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM299 seutas. Tidak ketinggalan, Realme Band turut diperkenalkan dengan 5 pilihan warna yang berbeza. Ia membawakan saiz skrin sebesar 2.4 cm dan menyokong sejumlah mod khusus termasuk notifikasi untuk aplikasi sosial. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM129. Jenama ini juga dilihat membawakan rangkaian produk audio, iaitu Realme Buds Air Neo dan Realme Buds Q. Kedua-dua fon telinga menawarkan ciri kawalan sentuh dan sokongan pengecasan nirwayar. Bagi yang berminat, Realme Buds Air Neo dijual pada harga RM199 dan Realme Buds Q pada harga RM129. Melengkapkan penawaran daripada Realme adalah dua buah powerbank baru. Untuk Realme 10,000mAh powerbank 2, ia dijual pada harga RM129 dan Realme 30W Dark Charge powerbank pada harga RM159. Masih dalam arena teknologi peranti, Huawei Malaysia memperlihatkan video acah untuk siri Huawei Nova 7. Menurut Huawei, peranti ini akan dipasarkan sebagai telefon 5G mampu milik yang turut menyokong App Gallery bersamanya. Ia disasarkan akan diperkenalkan bermula 19 Jun kelak. Seterusnya, Redmi dilihat dalam perancangan untuk memperkenalkan siri Redmi 9. Ia dijangka hadir dengan skrin 6.53 inci, dijana chip MediaTek Helio G80 dan kamera utama 13, 8, 2 dan 5 megapiksel. Buat masa ini, ia akan dilancarkan untuk pasaran Filipina terlebih dahulu. Motorola minggu ini mengumumkan peranti kelas pertengahan yang dinamakan Motorola One Fusion Plus. Ia dikuasakan chip Snapdragon 730 dan bateri sebesar 5000mAh. Melengkapkan peranti adalah sistem kamera pop naik dan quad kamera utama 64, 8, 5 dan 2 megapiksel. Namun ia diumumkan untuk pasaran Eropah sahaja. Pada minggu ini juga, Visionox iaitu pengeluar skrin dari China mengumumkan pengeluaran skrin dengan kamera terbina secara meluas. Setakat ini, jenama telefon pintar yang akan menggunakannya masih tidak diketahui. Dalam arena teknologi komputer pula, Apple dijangka akan memperkenalkan iMac baru dalam acara WWDC bulan ini. Ia bakal menyertakan elemen seumpama iPad Pro dan juga rekaan nirbingkai. Selari dengan pengenalan komputer baru, ia dikatakan bakal menyertakan cip pemprosesan yang tersendiri. Beralih ke arena aplikasi dan perisian, Adobe mengumumkan pengenalan aplikasi Photoshop Camera bersama sejumlah penuras untuk peranti Android. Namun ia dilihat hanya disokong oleh peranti dengan janaan cip Snapdragon 865. Bagi yang berminat, ia boleh dimuat turun melalui Google Play Store bermula hari ini.
Seterusnya, Delkin minggu ini melancarkan kad CF Express Type B dengan kapasiti 2TB yang menyokong rakaman video 8K atau tangkapan grafik pada kelajuan pantas. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan masih tidak diketahui. Kingston pula minggu ini telah memperkenalkan siri storan microSD Kingston Canvas Plus yang terdiri daripada 3 siri iaitu Canvas Select Plus, Canvas Go Plus dan Canvas React Plus. Ketiga-tiga storan ini telah mula dijual untuk pasaran tempatan pada harga bermula RM16.99 untuk Canvas Select Plus, RM65.90 untuk Go Plus dan RM169 untuk React Plus. Untuk berita teknologi tempatan pula, bersempena pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, beberapa operasi perniagaan telah pun dilanjutkan. Ia termasuk perkhidmatan Serupandu yang kini dibenarkan beroperasi selama 24 jam. Bukan itu sahaja, operasi kesemua pengangkutan awam seperti bas ekspres, kereta api dan kapal terbang juga telah mula dibenarkan beroperasi pada kapasiti penuh dengan syarat kesemua penumpang memakai pelitup muka. Selain itu, perkhidmatan penghantaran makanan juga dibenarkan beroperasi sehingga jam 12.30 malam setiap hari. MyNews telah memperkenalkan kios layan diri untuk pembayaran secara nirtunai. Dengan ini, pengguna boleh melakukan bayaran menggunakan sistem PayWave, PayPass, MyDebit atau dompet digital. Pada minggu ini juga, Celcom hadir dengan penawaran pakej pelan tanpa had untuk para pelanggan Prabayar Expats pada harga serendah RM35 sebulan. Ia membawakan akses hotspot percuma sebanyak 3GB. Bukan itu sahaja, Expats turut menawarkan pas 7 hari pada harga RM12 yang hadir dengan akses panggilan dan data tanpa had pada kelajuan 3MB dan hotspot 1GB. U-Mobile juga mengemaskini penawaran pelan Prabayar baru iaitu GX30 dan GX38. Kedua-dua pelan ini hadir dengan pelan data tanpa had pada kelajuan 6MB per saat dan hotspot 6GB. Namun untuk GX38 pula hadir dengan panggilan tanpa had ke semua rangkaian dalam negara. Bukan itu sahaja, UDU mengumumkan tawaran 3GB data percuma untuk semua pelanggan mereka sebagai ganti kepada gangguan telekomunikasi pada 8 Jun 2020 yang lepas. Data percuma 3GB ini telah ditambah pada pelan pengguna UDU dan boleh menggunakannya sehingga pembaruan pelan yang akan datang. Akhir sekali, Uniza memperkenalkan sebuah platform digital untuk kursus praperkahwinan digital yang dinamakan My Bahagia. Melaluinya, pengguna boleh mengikuti kursus selama 11 jam dengan kadar bayaran RM30 untuk seorang. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Kepada mereka di luar sana yang ingin pulang ke kampung, jaga kawalan kendiri, jaga SOP dan jaga kebersihan sesama anda. Assalamualaikum, saya Nisa Kim untuk Amaz. Yosh!